Bertemu kembali seperti yang telah saya janjikan dengan anda semua. Kini saya berada di hotel penginapan tetamu istimewa ini. Baiklah, saya perkenalkan, saya bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zahir Sofia Sultan Idris Shah. Assalamualaikum, apa khabar tuanku? Difahamkan tuanku berada di London untuk menyampaikan ucapan pada winter meeting Somerville College, Oxford University pada Sabtu lepas, ya. Boleh tuanku berkongsi tentang majlis tersebut? Saya dijemput oleh bekas principal atau bekas pengetua Somerville College, iaitu Dame Fiona Caldicott, dan juga pengetua yang sekarang ni, Dr. Alice Prochaska. Semasa saya berjumpa dengan mereka 2 tahun yang lepas di London, dan mereka ada jemput saya untuk memberi ucapan semasa Somerville Winter Meeting, iaitu satu mesyuarat bagi bekas pelajar-pelajar di Somerville. Tuanku juga merupakan bekas penuntut Oxford University. Tentu tuanku ada sesuatu yang boleh dikongsi dengan patik dan juga penonton semua tentang pengalaman tuanku. Dan tentu sekali tuanku kembali ke Oxford baru-baru ini banyak mengimbau nostalgia dan kenangan sebagai pelajar di sini. Memang rasa agak pelik saya balik ke Oxford sebab saya sekarang sudah berumah tangga dan ada anak yang dah dewasa. Dan semasa saya belajar, saya tahun 1979, semasa tu saya berumur 20 tahun, dan memang tidak ada apa-apa hasrat untuk berumah tangga sebagainya. Tapi yang satu keistimewaan sebagai seorang pelajar di Oxford University adalah sistem tutorial mereka, iaitu di mana berlainan dengan universiti yang lain, kami ada sistem tutorial one to one, maknanya satu pensyarah atau lecturer dan satu pelajar. Dan itu adalah satu perkara yang semua pelajar memang berasa ketakutan, sebab tiap-tiap minggu kami akan ada tutorial ni, dan tiap-tiap minggu kami terpaksa bersedia, bermaknanya membaca saya rasa sebanyak 8 atau 10 buku untuk tutorial tu. Dan kemudian kami kena bacakan esei yang apa yang kami dah tulis kepada lecturer, dan dia akan mungkin dia akan beri komen atau teguran dan sebagainya. Jadi selalunya tiap-tiap minggu pelajar-pelajar di Oxford University memang berkongsi lah, berkata ada essay crisis, dan kami semua faham kalau apa makna essay crisis. Itu yang saya ingat sekali semasa saya belajar di sana. Minat tuanku yang mendalam berkaitan interfaith jelas apabila ucapan tuanku baru-baru ini yang bertajuk "We are like you, what Muslims in Malaysia have in common with other communities around the world." Apakah pandangan tuanku mengenai isu ini dan mengapa ianya cukup dekat dengan diri tuanku? Sebab saya semasa saya menjadi seorang pelajar di sekolah boarding school di England dan juga di universiti, saya dapat berkawan dengan ramai orang bangsa lain, terutamanya orang dari negara ini jugalah, iaitu orang British. Dan saya ingin berkongsi bahawa kita patut memahami antara kita kaum yang berlainan ataupun yang ada bangsa berlainan dan agama yang lain, bahawa kita ni patutnya bersama-sama lah memahami dan juga menghormati satu sama lain. Dan dalam perspektif di Malaysia pula, bagaimana tuanku melihat isu interfaith ini? Saya rasa sekarang ada ada berlainan sikit daripada masa yang dulu, seperti tahun 70-an semasa saya masih berada di Malaysia, dan juga masa saya balik masa tahun 80-an, kami semua masih ada hubungan erat lah, maknanya antara
tak kisahlah kalau kita tidak, bukan satu agama atau satu bangsa, kami masih boleh berkawan dan ada sahabat-sahabat yang rapat seperti saya sendirilah dengan kawan-kawan saya di sekolah rendah. Tapi kebelakangan ini saya dapati dan perhati bahawa orang-orang muda kita dah tukar sikit dan mereka mungkin diberi tahu mesti ada sifat toleransi, tapi kalau mereka mempraktikkan atau betul ada sifat toleransi itu, saya tidak begitu nampak dengan jelas. Maknanya mungkin ada masalah sedikit di situ. Tuanku juga dilihat sebagai raja berjiwa rakyat dan begitu prihatin sekali berkenaan dengan masalah rakyat yang dalam kesusahan, dan apabila kita melihat tuanku sentiasa mencemaduli turun ke bawah sama-sama memberikan bantuan kepada mangsa bencana alam dan sebagainya. Mengapa? Itu pada saya adalah satu tugas yang saya patut lakukan sebagai isteri raja. Dan oleh sebab saya hidup saya senang dan mewah, jadi perasaan saya patut menolong mereka yang kurang bernasib baik, termasuk orang kampung, orang yang kurang upaya dan sebagainya. Itu adalah satu tugas dan untuk kebaikan masyarakat dan juga semua kaum, tidak kisahlah kaum Melayu ke kaum Cina dan sebagainya. Kami semua adalah rakyat Malaysia. Baiklah, pastikan anda jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini. Kita kembali semula dan bersama saya Duli Yang Mahamulia Raja Zahir Sofia Sultan Idris Shah, dan kita teruskan dengan temu bual eksklusif ini. Sebagai seorang ibu, isteri dan wanita, bagaimana tuanku seimbangkan masa tuanku memainkan tiga peranan penting ini dalam diri seorang wanita? Saya rasa saya tak beza dengan wanita-wanita yang lain yang ada kerja dan ada bekerja dan juga terpaksa ya ada keluarga dan sebagainya. Tetapi saya bernasib baik sebab dari masa anak-anak saya kecil lagi, mereka dah tahu saya, tugas saya bila saya pakai baju dan saya keluar rumah, dengan tahu bahawa itu adalah tugas saya. Jadi tidak adalah ada masalah, dan saya masih ada masa untuk bersama dengan anak-anak saya dan dengan suami saya. Apakah bentuk nilai-nilai yang tuanku tekan dan terapkan dalam diri anak-anak tuanku dalam proses membesarkan mereka, kerana mereka merupakan pewaris tahta dan juga pemimpin pada masa hadapan? Suami saya dan saya juga, kami cuba nasihatkan mereka supaya jangan lupa budaya kita. Budaya bukan sahaja sebagai orang Melayu, tetapi sebagai orang dari negara timur, Asian values and Asian heritage maksud saya. Dan salah satunya ialah menghormati orang yang lebih dewasa. Maknanya kalau pekerja ke, tidak kisahlah kalau pekerja ke tidak, masih kena menunjukkan bahawa kita menghormati mereka. Maknanya anak-anak saya, sungguh pun orang agak muda, tapi mesti panggil Pak Anwar ke Pak siapa-siapa lah yang bekerja dengan kami. Dan saya berasa puas hati bila anak-anak saya yang dah telah masuk menjadi askar dan sebagainya, dan bila mereka dapat panggilan daripada instruktor ke, atau mereka yang pangkat tinggi daripada mereka sebagai macam seorang major ke atau colonel dan sebagainya, dan bila mereka bercakap dengan pegawai-pegawai ini, mereka membahasakan tuan kepada pegawai, ya tuan, dan terima kasih tuan sebagainya. Dan itu adalah satu, memang saya rasa gembira saya dengar itu, bermaknanya jangan merendahkan diri dan mereka sedar bahawa mereka yang pangkat tinggi daripada ini, yang officer-officer ni semua, pegawai,
mesti diberi kehormatan. Sebagai isteri kepada Sultan Johor pula, Patik sendiri juga merupakan rakyat negeri Johor dan mungkin boleh Tuanku kongsikan serba sedikit tentang Tuanku Sultan yang juga dilihat sebagai seorang raja yang berjiwa rakyat yang sangat sinonim dengan program-program kemasyarakatan, iaitu contohnya kembali mahkota Johor dan bergaul dengan masyarakat tanpa sebarang protokol diraja. Dari masa kami berumah tangga, dari masa muda lagi, memang dah jadi satu kebiasaan kami pergi ke melawat kampung-kampung dan sebagainya. Dan saya melihat bahawa suami saya memang suka beramal dan berbual dengan orang kampung dan tidak rasa kekok, itu pandangan saya lah. Dan kami dua-dua memang berminat dan memang suka pergi melawat mereka yang di daerah-daerah lain dan sebagainya. Mungkin juga ramai nak tahu apakah minat dan hobi Tuanku dalam masa-masa lapang Tuanku? Masa dulu saya banyak membaca buku, tapi semenjak ada internet, saya banyak meluangkan masa menggunakan internet dan bersama dengan anak-anak saya. Jadi kalau kami tengah tengok TV ke sebagainya, kami masih menengok apa-apa dalam yang menarik lah di YouTube dan sebagainya. Dan saya juga mengingat dengan kamera saya, fotografi. Dulu saya banyak ada masa untuk buat lukisan, tapi sekarang agak susah sikit. Sebab kalau nak buat lukisan mengambil masa satu hari ataupun satu minggu. Tapi dengan fotografi, dengan menggunakan kamera, agak senang sikit. Maknanya kalau saya keluar ke mana-mana pun, saya boleh masih boleh mengambil gambar. Dan itu adalah satu minat saya sekarang. Baiklah, pastikan anda jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Terakhir, apakah harapan Tuanku dalam pembangunan dan masa depan kaum wanita di Malaysia? Bahawa kaum wanita di Malaysia akan terus berjaya dan lebih berjaya daripada apa yang dapat dicapai sekarang ini, dan supaya wanita kita juga memainkan peranan yang banyak lebih aktif daripada sekarang. Baiklah Tuanku, Patik menjunjung kasih mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuanku kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual eksklusif dari London ini untuk program Apa Kata Wanita. Dan dengan itu sekian saja episod khas Apa Kata Wanita Chapter London, dan sekian daripada saya. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.